Bola dari sang pelampung pelan namun pasti angka bagus yang dia mau. Namun tembakan yang pertama, tembakan yang pertama menyentuh tanah baik itu begitu menambahkan satu gol. Kemudian kabar di pertandingan dua melangsungkan perjalanan di pertandingan satu pos tiga menit berhadapan kubu timur sana. Di sana ada satu gagak umpan panjang terjadi. Jawa satu tiga jantung kekar dari tengah angkat bola sambar bagus kemudian sambaran di depan punggung tiga antisipasi bola cepat ambil yang ambil bolanya sang satu jangan ada terobosan tajam dari tuk timur sana mau tiga apa nih jangan sampai kegagalan sang satu jangan dari Jawa bola terang diatasi bersama ada satu jangan makin terhimpit ke belakang bersama satu jangan Mustika Abadi akan gak bisa selamat kali ini akan gak bisa Moda dapat mencepol benteng-benteng pertahanan barisan belakang sang satu jangan yang dibangun bagi kuat dan kepo akan gak bisa selamat kali ini sang satu jangan Mustika Abadi kembali mundur saja ke belakang menunggu saat yang pasti untuk mencari titik celah barisan belakang sang satu jangan yang dibangun bagi kuat dan kepo karena kawasan satu orang menusuk dari sisi kanan dan kiri terhimpit kembali setelah pada akhirnya tembak di belakang tembak balasan tidak kembali tembak balasan juan ditembakkan di belakang sana tembak penembak tembak lagi mengembang pos tiga abadi namun gagal kali ini yang berangin terkepung rapat di tembakan yang pertama dari batangan dengan tembakan tembak balasan namun saya tidak terarah bagus sembaran yang kembali bergulung tiga angka jempol yang dia bawa sekaligus melakukan perjalanan berpendong-pendong sama-sama jalan di sana ada Mustika Abadi mampu ngasih bola di belakang sana mencoba di tengah bersama sang Mustika Abadi mari kita nantikan saudara susun serangan kembali sama-sama jalan berpendong-pendong dari sisi timur dan sisi barat ada mencoba sang Mustika Abadi telah mengasih si kulit kuning-kuning sementara umpan-umpan pendek terjadi di belakang sana mari kita nantikan sepak terjang yang dimiliki satu jalan akan kami bisa dapat berhasil kali ini memang dari hadangan sang Mustika Abadi jempol satu orang jempol sudah kembali satu orang jempol satu orang jempol sudah satu orang jempol sudah satu orang akan Gajah Mada angka gol masuk timur kebun 2 mempersembahkan satu angka tersisa beberapa orang kecelongan kali ini Mustika Abadi kecelongan dari angka-angkanya tembakan yang kedua kembali gagal tembakan yang kedua cepat ambil bolanya cepat kembali ambil bolanya namun masih mampu dapat tali kembali dapat tali apa yang terjadi gol tembakan yang berikut dari batangan tembakan yang berikut agar kali kembali sapu jangan mau tembak balasan Ekting-ekting telah diberikan lakukan sudah sering sempur gaya gol namun masih mampu diwain tembakan yang pertama gagal tembakan yang pertama sang sapu jangan berlari kencang kali ini Mustika Abadi berlari kencang kubung timur sana umpan panjang namun dikejar bola namun tidak terjadi umpan panjang akhirnya luar dari berkubung nomor kubung mencoba angkat bola namun gagal kali tidak seperti yang diharapkan angka kosong yang berpunggung tujuh angkat bola lakukan perfect sebut dia dua namun masih mampu dibaca tembakan yang pertama dari batakan dengan tembakan yang pertama tusukan-tusukan dari belakang cukup akurat sang sapu jaga tembak balasan dikenal kembali tembak balasan tembak menembak hantam menghantam umpan panjang terjadi lakukan tembak balik mencoba angkat bola sembar bangun ingat sembar di punggung gelapan angkat jempol yang dia bawa bosan nampaknya kali ini sebab punggung gelapan di home yang perdana dikejar bola kali tembakan yang pertama gagal tembakan yang pertama sapu jalan tidak mengarah ke sasaran berlari kencang kembali umpan panjang terjadi namun kembali saat dibagi bola sapu jalan akan gak bisa dapat teratasi kembali namun masih mampu dapat teratasi kembali sementara bola-bola di liar telah dikuasai dengan sepingkalannya sebab punggung satu angkat bola namun sayang gagal sambaran yang gawat terlalu melekatkan bola kemana-mana dengan sambar bagus hampir pecah bolanya bola terputar jauh karena samping cepat ambil bolanya sapu jangan ada terobosan tajam bentuk pilih dari bukti mersang putra sang Mustika Abadi dengan membawa peluru-peluru aga namun masih mampu diatasi bola-bola dia sementara telah dikuasai tembakan yang pertama gagal tembakan yang pertama cepat ambil bolanya sapu jangan umpan bola ke depan akan kami tembakan yang kedua gak dimatakan dengan tembakan yang kedua aku sudah angka-angkanya tembak balasan tidak kembali tembak balasan tembak menembak hantam-hantam
balasan. Dua dulu tembakan, maunya tembak balasan kembali sang sabu jagat. Namun sayang, ini semangatnya luar biasa untuk berjuang. Namun sayang gagal kali ini, sambaran yang dilakukan Sinta Harapan dan Sri Lengkir Sengkir yang luar biasa. Lantungan sudah manis dan punya sambaran, akan gak bisa melangsungkan perjalanan. Akan dibuat untuk mula, lantungan sudah sampai sempurna yang kita luar. Bisa memantar satu sama. Tembakan yang pertama, namun gagal tidak terhadap dan terkebun. Kembali cepat ambil bolanya sabu jagat. Ada perlawanan tajam bertubi-tubi, dikejar bola mustika abadi bersama sabu jagat. Akan kami selamat kali ini, dan kembali ambil bolanya. Umpan banyak terjadi ke depan, akan kami selamat. Kembali salah antri sebab semula, artinya gol. Masuk juga sebuah punggung 4, mempersembahkan satu angka. Kembali cepat ambil bolanya sabu jagat. Ada cinta angka yang ingin dibangun kembali oleh mustika abadi. Siap menggempur Anda, siap menerjang Anda sang sabu jagat. Kali tembakan yang kedua, kembali gagal saudara. Kembali tembakan yang kedua, umpan lagi ke depan, umpan lagi ke depan, umpan lagi ke depan, tembak! Kalotot! Di nomor punggung 2, tinggal beberapa langkah lagi untuk mencatatkan namanya di papan skor. Namun gagal, tidak mampu dia menghindar dan tidak mampu dia angkat bola. Sabar bagus, kemudian sabaran. Di nomor punggung 4, apa yang terjadi? Terjebak di depan bersama Mustika Abadi. Tembakan yang pertama gagal, Mustika Abadi. Melangsungkan perjalanan di nomor punggung 4, sang sabu jagat. Di sana ada tembakan yang kedua. Oh, dan menekankan tembakan yang kedua. Kamu sudah angka-angkanya sang sabu jagat. Moga tembak melambat. Ah, terima angkat bola dari sambalan membagus melihat sambalan di punggung 7 angkat jempol yang dia bawa namun ragu-ragu saja dia punggung selalu angkat bola sambalan bagus melihat sambalan di punggung 7 angkat jempol yang dia bawa sekaligus bisa memantar satu teman di sana ada sambal jagar sementara umpan pacar terjadi namun telah datang ke bawah sambal jagar kita satu selalu polisnya sambal mustika angkat bola sambalan bagus melihat sambalan hampir pecah bisa menjemput teman sekaligus bisa mengantar teman teman ambil bolanya sambal jagar akan coba sambal jagar telah mengasih bola akan kerja dapat teratasi bersama sambal jagar akan mencoba sambal bola bola mengkuntur kuning telah diatasi dengan sempurna di belakang sana ingin menghimpit satu penyerang dan ingin mencoba sambal mustika abadi menjadi terjengkel bersama belakang sambal jagar yang dimengusuri kuat dan tolong sementara nomor telah ditekan bersama sambal jagar akan coba sambal mustika abadi menesuk dari sini keadaan cepol terlalu tembak gagal tembakan yang pertama sambal jagar coba kembali ambil bolanya kembali ambil bolanya ambil bolanya ambil bolanya umpan bola ke depan umpan bola ke depan tembak kembali kembali saudara gol masuk juga sudah berkongkong satu Mustika Abadi tersisa kali ini cepat kembali ambil bolanya ambil bolanya ambil bolanya sambal jagar tersisa beberapa menit untuk Mustika Abadi cepat kembali ambil bolanya ambil bolanya tembak oh dari mana kan juga satu tembakan yang berikut angka sudah tidak jika angkanya hanya di nomor punggung 1 di nomor punggung 4 di nomor punggung 7 masuk mempersembahkan satu angka kedudukan skor 3 sama sementara beralih kedudukan sabu jagat sebagai petarung hebat sama-sama keluar sama-sama tidak mau kalah sabu jagat bersama Mustika Abadi terjebak di tengah di tempat tertembakan namun gara-gara ragu-ragu namanya tarik diri sampai cepat angkat bola namun gagal satu sebelas kali cepat angkat bola bagus juga nih sabar sebelum mula namun masih mampu dibaca tembakan yang pertama oh dan dimatakan kali ini gagal tembak balasan namun sayang tembak balasan 3 Mustika Abadi satu menit namun lalu melebar namanya sampai yang dilakukan bola jauh dari di luar pada hal juga mobilkan kembali namun gagal kali ini dimanfaatkan oleh sebuah tubuh namun gagal akan gak bisa berhasil kali ini sambar bagus yang punya sambar di luar tubuh kita Mustika Abadi akan gak bisa berhasil kedudukan sama dari tempat lakukan sudah pelan namun pasti angkai jempol yang kedua tembakan yang pertama mudah dibatalkan dengan tembakan yang pertama tembak balasan namun sayang tembak balasan tiba angkat bola sebelum kuning sambar namun gagal sambar jengkol angkat bola dari sambar pun sambar namun kembalikan dari sambar pun sabu jagat sambar bagus hampir banyak bola dari sambar yang kedepan akan kami bisa angkat bola dari sambar pun sambar bagus sebelum kuning sambar sekaligus bisa memantar teman berpendong-pendong di sana ada Mustika Abadi namun salah antisipasi bola bola muntah dia kembali dapat teratasi tembakan yang pertama namun gagal tidak mengharap kesesaran tembakan yang pertama akan gak bisa dapat teratasi kembali mari kita simak bersama-sama tembakan yang kedua kembali gagal saudara cepat kembali ambil bolanya jempol sudah satu orang sudah berpengumpat bola sabu jangan dikejar bola yang sama Mustika Abadi dikejar bola ke depan akan gak bisa selamat kali ini cepat kembali ambil bolanya gol
masuk di nomor punggung keempat, mempersembahkan kembali satu angka, unggul kembali satu angka, tersisa beberapa penyerang, tembakan yang berikut, kembali berhasil tembakan yang berikut, namun sudah tidak angka-angkanya, terbakar musnah menjadi arang, banyak tembak balasan, namun sementara tidak terjadi, memiliki keajaiban, waktu, Usai sudah berbenturan dengan habisnya waktu karena tetap berbunyi jamnya sudah aning nong minong, akhirnya sudah usai pertandingan, pada akhirnya dimenangkan di menit akhir dipimpin oleh Sapu Jagat dengan kedudukan 4-3.